Halo semua, jumpa lagi dengan saya Zulfikar Alimuddin. Bincang-bincang kita kali ini akan mengangkat tema tentang generasi milenial dan mimpi-mimpinya. Kita semua tahu bahwa milenial karena terpapar oleh teknologi informasi yang begitu pesat, mereka bisa dapatkan informasi apa saja dan kapan saja, di mana saja, maka mereka punya mimpi-mimpi tak terbatas. Lantas, salahkah mimpi yang banyak itu? Kemudian, bagaimana cara mimpi-mimpi itu bisa menjadi kenyataan? Untuk bisa lebih mengenal bagaimana para milenial berpikir, hadir bersama saya kali ini seorang anak muda bernama Saqif. Halo Saqif. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Saqif, sebagai perwakilan generasi milenial, apa yang paling mengganggu pikiranmu kali ini? Saya sih pas sebagai milenial nih Pak ya, banyak dari diri saya ini bertanya tentang harapan-harapan saya ke depannya gitu Pak. Saya selalu planning untuk mencapai masa depan yang baik gitu Pak. Yeah. Namun pada kenyataannya akhirnya saya sampai di suatu titik bahwa kok nggak nyampe ya Pak gitu Pak. Kira-kira dari pertanyaan itu Pak, gimana nih Pak menurut Bapak? Okay. Kalau bicara tentang planning tadi ya, perencanaan. Boleh share lagi lebih banyak pada saya, contohnya apa rencana-rencana yang kamu punya? Ya jadi malu Pak, jadi gini Pak, rencana saya ini sebenarnya misalnya nih Pak, saya kayak umur sekian ingin, sebenarnya saya jujur ya Pak, tahun ini saya pingin punya rumah gitu Pak, pingin punya kendaraan pribadi gitu, sudah pingin mungkin memberikan kontribusi kepada rumah saya dan orang tua, cuman belum terwujud gitu Pak. Okay. Apalagi contoh mimpi atau rencana yang lain? Seperti misalnya saya kuliah ke luar negeri gitu Pak, dan juga banyak hal, terutama lebih finansial sih Pak, anak muda ingin mencapai cita-cita. Gitu. Yeah. Jadi saya kira apa yang baru Saqif sampaikan mewakili banyak kegalauan para anak muda zaman ini atau yang kita sebut dengan para milenial. Mungkin salah satu cara yang kita bisa pakai untuk bagaimana melihat masalah ini adalah membawanya dalam perspektif waktu. Izinkan saya akan menggunakan flipboard di belakang saya untuk memudahkan kita melihat mengapa begitu banyak rencana-rencana para milenial yang tidak pernah terwujud. Kita lihat ya. Baik, kita coba lihat. Tadi Saqif memberikan ada 3 mimpinya atau rencananya. Ya, masih bercampur baur antara mimpi dan rencana, tapi kita biarkanlah dulu itu. Saya akan letakkan di sebelah kanan. Ya. Saya akan buat 3 yang tadi Saqif sampaikan. Pertama, Saqif bilang dia mau punya rumah. Yang kedua, dia mau punya kontribusi bagi orang tuanya. Mungkin kata-kata kontribusi lebih kepada income ya, Saqif ya, bisa bantu orang tua ya. Yang ketiga, tadi bicara tentang sekolah luar negeri. Ya. Saya bilang pendidikan lanjutan luar negeri. Pendidikan lanjutan luar negeri. Sekarang, kalau kita perhatikan 3 ini, gitu. Sekarang saya tanya Saqif, umurmu berapa Kak saat ini? Saya sekarang 21 tahun, Pak. 21 tahun? Iya. Kapan terpikir akan 3 hal ini? Ya kalau terpikirnya sih kira-kira 3 tahun lagi, ya, Pak. Mulai terpikir memiliki ini kapan? Mulai terpikir? Waktu saya 20 tahun, Pak. Umur 20? Iya. Okay, ya. Jadi sekarang saya taruh di sini ya, Saqif. Ya, saat ini umur kamu 21, ya, saya tarik kemari, mulai berpikir umur 20. Betul ya? Iya, Pak. 20-21. Lantas, tadi kamu bilang bahwa kamu merasa tidak terwujud ini. Iya, Pak. Sekarang saya tanya dulu, tidak terwujud atau belum terwujud? Kayaknya sih belum ya, Pak. Ya. Belum ya? Iya. Kenapa belum? Karena menurut saya, perlu proses sih Pak. Nah, perlu rentang waktu. Ini kan hanya baru 1 tahun rentang waktunya. Iya. Ya. Nah, sekarang saya tanya lagi. Paling lambat menurut Saqif, umur berapa ini semua terwujud? Paling lambat dalam benakmu? Berapa ya Pak? 30 mungkin Pak. Umur 30? Iya. Oke. Okay. Sekarang, saya akan tahu umur 30 tidak di sini bahkan. Ya. Saya taruh di sini umur 30. Mengapa? Karena bisa saja belum terwujud juga pada umur 30. Ya. Nah, ini permainan cara kita mengelola pikiran kita sendiri. Banyak di antara kita menjadi stres dan menjadi susah
bukan karena kita tidak mencapai apa yang kita inginkan, tapi karena kita salah memberikan kerangka waktu bagi diri kita sendiri, termasuk membeli peluang atau ruang kegagalan. Jadi kalau sekarang 30, ya, saya mau tarik kemari, katakanlah pada usia 28, Sakif mencapai ini. Kontribusi pada orang tua, saya akan lebih percepat. Kok saya terlalu sekarang? Justru ini harus saya pentingkan. Karena kata kontribusi di sini, Sakif, bisa berapa saja sebetulnya. Ya, seringkali generasi milenial berpikir yang terlalu besar-besar, pengennya ngasih orang tua sekian puluh juta supaya bangga, ya kan? Padahal kalau sore hari pulang kerja kemudian bawa oleh-oleh buat orang tua, itu juga sudah kontribusi. Ya. Jadi berapapun harus dilakukan hari ini. Nah, kalau ini dilakukan, maka Sakif sudah melatih diri sebetulnya. Melatih diri untuk namanya realistis. Ya. Karena kata kunci terbesar hari ini yang banyak kaum milenial tidak miliki adalah realita. Ya. Mengapa? Seperti saya sebutkan tadi bahwa kaum milenial terbentuk oleh mimpi-mimpi yang begitu besar. Ya, punya harapan-harapan yang begitu tinggi sehingga sampai lupa atas realita kehidupan. Waktu membuat harapan-harapan dan tujuan-tujuan mereka, lupa mengukur waktu, kemudian lupa memberikan ukuran yang paling sederhana yang bisa dikerjakan saat ini juga. Kemudian luar negeri. Gitu. Sekarang tinggal kita kamu pikirkan, dari mana sumber pembiayaannya? Boleh cari beasiswa, ya, namun kan tidak mudah juga. Nah, sekarang kita pikirkan, Sakif, kamu harus berpikir, lebih prioritas mana? Ini atau ini? Kalau saya sih sepertinya kuliah dulu deh, Pak. Kuliah dulu? Iya. Mengapa? Karena kayaknya itu investasi deh, Pak, bagi milenial. Oke. Ya, itu kan pilihan. Kalau kamu udah bisa melihatnya dengan baik, berarti tabungan pertama kamu yang kamu lakukan di sini, kamu tarik kemari. Nah, jadi tadi untuk lebih realistis, kita lihat. Kalau semuanya tadi disebutkan sebagai satu kerangka waktu, tadi Saki bilang umur 30, sekarang sudah bisa terlihat perbedaannya. Ada yang umur 21, ada yang umur 28, sekolah mungkin umurnya 26. Jadi daripada menumpuk mimpi yang begitu banyak, membuat kita menjadi menderita, maka sekarang kita bisa melihat bagaimana menelusuri satu demi satu dan menyusun rencana yang lebih terstruktur dan terukur. Gimana kalau begini? Wah, udah sangat terbuka sih, Pak. Tapi yeah, saya ada yang mengganjal nih, Pak. Oke. Jadi sebenarnya itu kan planning ya, Pak, panjang nih, Pak. Yeah. Bisa nggak sih, Pak, kita tuh memasukkan planning-planning baru ketika kita sudah punya planning sebelumnya gitu, Pak? Oh, artinya merubah plan? Iya, dan atau menambah mungkin, menambah, Pak, ya. Oke. Ya, bisa-bisa saja. Contohnya, pengalaman saya pribadi, ya, kalau misalkan saya sudah punya rencana kerja untuk 2 tahun ke depan, dalam perjalanannya saya temukan bahwa saya masih menemukan waktu-waktu yang kosong gitu ya, waktu yang kosong yang kurang bermanfaat, maka dalam perjalanan waktu ke depan saya tambahkan kegiatan baru gitu. Atau kalau kemudian ternyata rencana saya terlalu banyak dan menjadi beban yang tidak sanggup saya pikul, maka saya kurangi gitu. Jadi sah-sah saja, sama kayak waktu kita memasak, kita udah punya resep. Iya kan? Terus sambil masak kita cicip. Betul enggak? Oh, kurang garam nih. Iya kan? Kalau kurang garam tambahin garam. Kalau kelebihan garam tambahin air sampai kita merasa pas. Sama apalagi hidup kita. Tentu dari waktu ke waktu kita perlu melakukan perubahan-perubahan atau modifikasi-modifikasi dalam rencana hidup kita. Wah, iya, berarti kuncinya kita tinggal modifikasi tadi itu, Pak, ya. Ya. Apapun yang di depan kita. Oh ya, Pak, satu lagi nih, Pak, penting, Pak, mungkin bagi saya. Menurut Bapak, kalau saya gagal dalam satu plan, kira-kira apakah saya lewati aja atau tetap maju nih, Pak, kira-kira? Oke. Sekarang saya tanya dulu, sampai hari ini kamu pernah gagal tidak? Ya, dari plan saya pasti ada yang gagal. Pasti ada yang gagal. Terus hari ini kamu masih hidup tidak? Masih. Masih, ya kan? Jadi yang pertama kita harus sadari dulu bahwa kegagalan itu tidak membuat kita mati. Ya, itu penting dulu ya, penting. Karena banyak orang menganggap seolah kalau gagal itu berakhirlah hidup. Ya. Game over. Padahal gagal itu bisa saja berartinya istirahat.
bisa juga artinya ganti arah. Ya, kalau kita di perempatan, jadi gagal itu bisa seperti kita berhenti di lampu, di perempatan lampu merah. Waktu lampu merah kita nggak bisa jalan kan, berhenti toh. Gagal itu seperti kayak berhenti sesaat sebetulnya. Ya. Nah, waktu berhenti sesaat, kita tidak harus juga berhenti di lampu merah. Kita juga bisa berhenti sesaat di pom bensin, bukan? Untuk mengisi tambahan kekuatan energi kendaraan kita. Atau kita berhenti di restoran. Tapi kan belum tentu, Anda kan mungkin saya membantah saya, kalau kan berhenti yang direncanakan. Tapi kan gagal tidak direncanakan. Iya enggak? Di mana permainannya? Di dalam pikiran kita sebetulnya. Waktu sudah terjadi, waktu terjadi kegagalan, kita rubah persepsi kita sendiri. Kita mau lihat ini sebagai sesuatu yang begitu berat dan seolah tidak kita rencanakan, atau kita kemudian rubah mindset kita, kita anggap oke, inilah bagian dari perjalanan hidup saya. Karena pada akhirnya, yang namanya derita itu yang paling berat bukan di fisik, tapi di pikiran. Ya. Nah, kalau sudah berangkat dengan persepsi itu, maka setiap dari kegagalan yang kita hadapi, kita melihatnya sebagai bahan pembelajaran. Kalau tadi Sakif punya banyak rencana-rencana, oke, katakanlah waktu umur 20 pengen punya rumah umur 21 atau umur tertentu nggak tercapai, apa yang kita pelajari? Oh, bisa saja selama 2 tahun terakhir kurang menabung. Oh, mungkin kesenangan ganti handphone. Ya. Milenial, kebanyakan beli kota, ya kan? Nah, itu kan hal-hal yang kita lakukan kalau dan membuat kita quote-unquote gagal di aspek-aspek tertentu. Ya. Kalau ini kita perbaiki sedikit saja, cara kita mengelola pengeluaran kita, mengelola waktu kita, mengelola diri kita dari waktu ke waktu menambah skill, menambah pengetahuan, maka dengan waktu, kalaupun ada kegagalan-kegagalan kecil, namun kita berproses membentuk diri kita yang lebih kuat, yang punya skill yang lebih bagus, yang sehingga dengan waktu, kalau ada kesempatan datang, kita akan lebih siap memperoleh kesempatan itu. Oke, kayaknya sudah terjawab nih Pak, kegelisahan saya sebagai seorang milenial nih Pak. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih yang sangat banyak nih Pak atas motivasinya, atas pemberian materi yang udah Bapak kasih ke saya. Sama-sama Sakif, saya kira apa yang saya sampaikan tadi bisa saja menjadi tambahan perspektif buat kamu ya untuk lebih maju lagi ke depan. Baiklah, kalau kita lihat percakapan tadi, saya kira hal-hal yang mungkin terdengar sederhana dan terjadi begitu saja di kehidupan kita sehari-hari, namun bisa memberikan kita kesempatan untuk berefleksi, termasuk buat kita yang non-milenial. Meskipun kita hidup dari zaman yang milenial, kita juga sebetulnya tidak berbeda dari mereka. Hanya saja kita mungkin tidak terlalu ekspresif seperti mereka menyampaikan kegalauan atau kegundahan hati kita. Baiklah, dengan saya kali ini, semoga apa yang kita perbincangkan sore ini membuat kita bisa lebih mampu membangun diri kita lebih baik lagi. Dengan saya, Zulfikar Ali Mudin, salam semangat.